Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam 10 terakhir bulan suci Ramadan, ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya. Di antaranya yaitu menjalankan iktikaf. Iktikaf ini adalah seseorang yang berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Iktikaf ini dilaksanakan secara wajib dan sunnah. Apabila iktikaf ini dilaksanakan, maka seseorang itu akan mendapatkan kebaikan pada dirinya dan juga berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana iktikaf dikatakan wajib? Apabila seseorang bernazar, semisal memiliki pekerjaan atau memiliki suatu proyek yang sangat luar biasa, maka seseorang itu akan bernazar, akan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan selama 2 hari, maka ini memiliki kewajiban pada dirinya dan wajib untuk dilaksanakannya. Bagaimana jika dikatakan sunnah? Sunnah apabila kita menjalankan iktikaf di 10 terakhir bulan suci Ramadan, kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir. Maka waktu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah di 10 terakhir bulan suci Ramadan yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iktikaf di dalam masjid selama 10 hari mulai dari 21 Ramadan hingga 30 Ramadan. Selama 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan iktikaf di dalam masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan adalah niat. Apa yang kita baca ketika kita berniat iktikaf di dalam masjid? Masjid yang kita ketahui adalah tempat untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang dilakukan pada saat orang beriktikaf di dalam masjid? Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, tilawatil Qur'an. Selanjutnya memperbanyak istighfar, mengurangi daripada bicara-bicara atau pembicaraan atau bahasa-bahasa yang kurang baik. Kemudian menjauhi hubungan antara suami dan istri. Dan syarat yang harus kita perhatikan adalah apabila seseorang sudah mumais, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, maka sudah masuk syarat untuk iktikaf dalam masjid. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabadh-dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang.